terjadi pergolakan rumah tangga antara suami dan isteri, di mana suami telah berkahwin lagi, isteri menjadi sangat marah dengan perkahwinan itu. Anak-anak semuanya sudah dewasa dan remaja dan boleh berfikir. Apakah hukuman isteri mempengaruhi anak supaya memusuhi bapaknya? Tidakkah itu dikatakan memutuskan siratul rahim? Bukan sirat, silah. Ha. Di mana kedudukan isteri dan anak itu kelak di akhirat? Ha, ni ayah ni. Tak puas hati. Cara dia soal tu suruh pukul mak. Ha. Jadi, orang lelaki ni dia kahwinlah orang lagi. Bila bini dia tahu, mengamuk. Jadi, dendam nak marahnya, dia pun hasut anak-anak suruh beci ke ayah. Tak boleh. Faham? Sedangkan kalau maknanya kafir pun, nak ayah kita contoh, ayah budak tu kafir, haram kita hasut anak suruh beci ke ayah yang masih kafir. Tak boleh. Neh, ni bukan kafir, cuma kahwin saja. Tak? Ha. Jangan buat. Banyak berlaku. Pokoknya haram dah sebesar. Sekak dak wi jumpa ayah, tamuwi, layang ayah. Ini semua ni memisahkan anak dengan ayah atau anak dengan mak. Hak jenis cerai ayah wak lari anak, lepas tu dak khabar mak duk duana, dak wi nombor telefon supaya jarak dengan mak supaya putus. Ini juga dosa yang sangat besar. Sehingga ulama ada kata dak diterima amal ibadat dia. Orang yang putus hubungan silaturahim. Faham? Ha. Batu kita marah. Marahlah pasal laki kita kahwin lagi. Tapi marah kita biarlah ada sempadan. Faham? Kita kena marah pasal kita manusia. Nah, bukan tiang api, tak tahu benda. Ada hati, ada perasaan. Nah, maka orang perempuan kebanyakannya marahlah. Tapi dalam marah itu ada hikmah. Jangan kita zahirkan lebih daripada sempadan. Nah, sehingga kita menjerumuskan diri kita dimasuk dalam api neraka Allah. Nah, marah biar cepat. Marah pasal apa? Mau nikah seorang lagi aku makan pun tak cukup. Ah, marah situ. Nah, aku suruh beli selipar RM80, mau beli RM8. Dah ada bini seko lagi. Ah, contoh. Nah, ratik kereta dah ada sambung, tak ada PT, dah ada nak bini pula. Hak tu baru kita marah. Nah. Orang lelaki pun satu hal, jangan marah orang puan saja. Sebab kalau kita jadi orang puan, kita marah. Kalau lelaki kita nikah pula, seko lagi. Eh? Tak, kalau tak jadi orang puan. Kejam mata tau. Ha, imagine, imagine. Neh? Eh? Ustaz adalah apa benda ni, lelaki dah. Lelaki tu nikah pula anak dara seorang lagi. Rasa gua ni? Suka tak? Suka? Ya ke tak? gitulah. Nah, jadi kita kena kira tiap perasaan orang puan. Faham tak? Saling-saling bertasamuh berlebih kurang. Orang lelaki jangan awak lebih kurang sangat kepada isteri dia. Betul-betul dia boleh kahwin pak. Tak? Nak kahwin, biarlah isteri kita tu suka sebaik-baiknya. Dah? Puang marah jangan lebih. Jangan kita marah hukum syarak. Jangan sampai marah hukum Tuhan. Tapi marah kerana suami kita tak kena, tidak adil, ataupun tidak mampu menyusahkan anak-anak. Situ baru boleh marah. Faham? Kalau dia molek, tak payah marah. Nak? Sebab tu kalau orang nak kahwin poligami, berilah isteri pertama dia kesenangan. Nak? Nescaya dia tidak akan marah. Ni bini pertama hija, lepas tu nikah seorang lagi, memang dia marah. Jangan beri dia kerja. Awak berhenti duduk. Saya tak mau tengok awak susah atau letih. Saya tak jamin makan minum awak lah. Faham? Tu cara nak poligami. Nak? Sebulan, wih 1,000 tangan. Duit nak makan kabar. Nak beli benda, baik tangan. Lecu. Selok. Nak? Subang. Subang pusat. Aku beli belaka. Nak? Kenderaan, wih sutih. Biar dia mewah. Sebulan 2 kali makan angin, shopping 4 kali macam raya. Nak, suka tak dia? Suka, kita pun nak kahwin seorang lagi. Kahwinlah baik, apa? Baru dia tak marah. Nak?
Marah-marah-marah jangan lebih-lebih. Walaupun salah suami kita, dia tak mampu, katakan. Nah, pergi kahwin juga. Jangan siapa maki hamu untuk lelaki kita. Nah, kira molek-molek, nasihat molek-molek, jangan siapa putus dengan anak.